Kamera roll, standby. Rolling. Rolling. And break dance. Listen ya. Halo warga semua ya. Mantap kali ini kita bersama dengan masih bersama dengan Abang dah. Kali ini kita akan membahas Dayana. Dia kan keren kan ada mic-nya. Oh, enggak usah ya, aman ya. Gila nih Deddy Kobuser enggak pakai mic manual kayak gini, coy. Kasih tau lu, cok ini enggak sambung. Sambung gak? Enggak. Oke lah. Jadi kali ini kita akan bahas tentang Dayana yang mau tutup akun karena lagi mentalnya kena big dance. Sama netizen Indonesia. Gara-gara katanya dia gak butuh orang-orang Indonesia. Rasakan sekarang komentar netizen seperti apa. Langsung aja, ini dia komentar netizen tentang Dayana. Oke, out. Udah, oke. Out, nanti bayar nanti. Nanti kirim aja ke rekening aku, Bang, ya. Berapa nomor rekeningmu? 8. Si, nomor rekening cuma 1, 8. Oke, langsung aja komentar pertama ada Kak Skynet Load dibilangnya, ya ampun Kak Dayana, semangat ya buat Kak Dayana. Jangan dengerin apapun perkataan mereka, mereka semua benar. Ya, kasihan Dayana. Report bareng-bareng biar hilang deh. Yuk ah, di report bilangin. Labil ABG Kazakhstan ngalah-ngalahin ABG Indonesia. Ada Bang Andi bilang ya. Ingat ya guys, Dayana tanpa netizen Indonesia cuma mbak-mbak penjual boraks online. Boraks online itu kayak mana anjir? Yang suara melengking itu. Yang mana? Yang saya bunga, saya. Oh iya. Next komentar, congrats rakyat Indonesia dengan 5.827 like. Congrats, ayo Indonesia, report bareng-bareng. Nyerah dia sama netizen plus 62. Kayaknya nggak nyerah sih. Kawal terus sampai 200k? Nggak, karena followers awalnya itu cuma 2k. Kita kawal sampai tutup 2. Sampai 2 aja? Nggak, sampai tutup akun. Terus kan Dayana bilang gitu kan, saya akan tutup akun. Terus ada yang bilang gini, gembok beda sama tutup jeng demi. Dear Dayana, ayo tetap terpuruk dan jangan semangat. Itu support dari netizen. Gua report Dayana 7 kali sehari. Macam Kayak minum obat deh ya. Kayak minum obatnya 3 kali sehari, dia 7 kali cuy. Bangun pagi, gua Dayana report. Sampai keluarganya, bangun. Bukan sarapan tanya, bangun, udah report Dayana dulu. Report aja kebanyakan pansos postingan story-nya. Pansos. Iya kayaknya iya. Dengan itulah ya kan. Ratu drama. Ya drama karena dia sempat nangis ya kan. Curiga dia stres, followersnya menurun cepat. Main-main lu Dayana sama netizen Indonesia. Main-main lu ya? Lu main-main lu sama kita ya? Tanpa Naki dia hanyalah mbak-mbak gabut di Kazakhstan. Iya, dia tuh kalau nggak ada Naki-Naki pun ya paling dia kayak mahasiswa yang sering pulang kampus ke rumah kayak nggak ada tujuan, paling kesan. Kesan pelajar. Makanya jangan remehkan netizen Indonesia, bilang nggak butuh netizen Indo. Salah anda, drama queen. Salah sendiri netizen Indo lu aja perang. Ngasih untung IG lu kagak hilang karena kena laporan netizen Indo. Salah pilih lawan lu. Dayana. Masih banyak yang gak suka sama mu. Main-main yuk sama netizen plus 62 yang pundungan. Yang udah sakit hati kayaknya ini, pundungan ini. Itu yang masih doain ngikutin, buruan unfollow. Ngelunjak nih cabai-cabian menghina seluruh rakyat Indonesia. Iya sih, karena masih muda sih, cabai-cabai yang kecaksan kayaknya. Bentar lagi hilang akun Mumbai. Ya, kita lihat aja lah nanti ya. Kita lihat logo kekuatan Indonesia nih. Cuma bisa nganfol atau cuma bisa ngilangin gak? Close life aja mbak, hidup kamu meresahkan soalnya. Close life. Juara emang Indonesia kalau bikin mental breakdown. Ya kayaknya kena mental lah, karena postingan Dayana itu, satu postingan Dayana itu komentarnya 147 ribu.
lebih banyak komentar daripada followersku. Aduh, aduh. Makanya jaga mulut ya mbak, dan jaga akhlak. Belajar lagi cara berterima kasih biar gak disamakan dengan kacang. Oh, Dayana, Dayana. Kacang lupa kulitnya gitu. Padahal kulit kacang tuh enak asin, kulit cap-cap. Mbak Dayana, gak boleh. Mau bilang tadi, gak jadilah nanti pak ya. Aduh, aduh. Ntar ditutup, ntar dibuka udah kayak Gordon Warteg. Iya sih, Dayana tuh buka tutup akun. Kalau Gordon Warteg tuh kayak dibuka, lalu apa? Buka lagi makan apa gitu. Kasih hancur mentalnya, bisa-bisanya ngerendahi orang Indonesia, gas terus. Ih, dendam gak liat bang nih ya kan. Ayo netizen Indo, kalian bisa sampai dia kena mental. Sikat terus. Kebanyakan drama nih anak, gak tahu di Indonesia banyak raja dan ratu drama. Ada yang ratu drama itu ada kemarin tuh kan, yang pamer orang kaya itu. Nah, tuh. Tanpa bikin aki, Dayana hanya mbak-mbak kos gabut yang main Ome TV. Setuju. Setuju kali lah. Setuju ya. Yalah, kayaknya paling ya paling mbak-mbak yang kayak apa namanya? Sering buka main poker paling. Kenapa poker? Main apa sih kalau perempuan? Main apa sih? Main itu Candy Crush. Main Bigo ya? Bigo nunjukin Candy Crush ya. Mau dia. Apa? Tunjukannya juga ada sekali. Dia apa ini? Enggak mungkin lah. Dayana tanpa bikin lagi hanyalah mbak-mbak yang biasa kalau bangun tidur disuruh nyapu rumah sambil gerutu. Dayana. Iya mak. Iya mak. Cuci dulu bajumu dulu. Cuci baju. Bisa siap apa aja lah mak. Kau ya tiap hari kerja masih tidur aja. Orang lagi enak main HP. Main HP, Ome TV, Ome ni. Gak usah dibully, gak usah di unfollow, lenyapkan aja akunnya, beres. Si, apakah bisa netizen Indonesia? Apakah bisa? Apakah mampu? Cuma unfollow aja. Ya, lemah kali netizen Indonesia, lemah. Dari Dayana kita belajar untuk tidak belajar dari Dayana. Ulang, gak paham aku ulang. Dari Dayana kita belajar untuk tidak belajar dari Dayana. Intinya adalah jangan belajar dari Dayana. Supaya tidak menjadi kayak si Diana. Cop, nanti aku tampari kok, sob. Dayana. Yuk, report plus blog akunnya biar dia kembali jadi mbak-mbak gabut yang main Ome TV. Gas, gak usah pakai lama, meluncur ke akunnya. @demi. Ada yang bilang gini, sorry bro gitu. Soalnya si Winaki kan sempat bilang gini, sudah jangan ada yang pembulian gitu kan. Jangan ada, kata-kata kasar gitu ya. Sorry bro, ini udah bukan masa lalu lagi. Ini udah jadi masalah nasional. Netizen Indonesia langsung turun tangan. Masalah nasional. Konflik. Ada mungkin gak mungkin yang presiden ngurusin. Ada masalah apa hari ini? Dayana pak. Mohon maaf nih, Dayana siapa ya? Kata Pak Jokowi mungkin. Ya Dayana ribut pak sama bikin lagi. Ini bikin lagi siapa ya? Kata. Ada kaitan dengan APBN kan? Ya nggak ada dong. Aduh. Dayana. Musuh Indonesia sekarang tidak hanya PKI. Dayana. Musuhnya netizen Indonesia. Nggak ada yang mau dislike video klip Dayana di YouTube yang Hedo Musik. Hedo Musik. Mari kita lihat. Oh ini Hedo Musik. Ini musiknya nih. Cepetin. Copyright aja bang. Hah? Copyright. Emang gak mau dengerin. Judulnya adalah Mbak Sokoloko. Gak tau apa bahasa Rusia ini. Tengok yang dislike bang. Yang dislike 22 ribu. Yang like 4 ribu. Banyak yang benci. Bahkan di komentar itu ada yang bilang gini kan, we dislike this the girlfriend. Be smart to choose a partner hero. We don't mind you but Dayana katanya. Aku nggak tahu artinya, yang penting jangan pakai Dayana lah gitu. Gitu loh intinya. Next komentar katanya ya. Enggak ada bedanya sama Berbi Kumarasari. Aduh, Dayana dibandingkan sama Berbi Kumarasari. Ya jauh lah. Berbi Kumarasari cantik lagi Dayana ya kan. Tapi kalau Indonesia pasti cintanya sama Berbi Kumarasari. Cintailah produk-produk Indonesia gitu.
Nggak ada lagi komentar. Nah, terima kasih buat netizen, udah gitu aja. Nggak banyak. Intinya buat Mbak Dayana yang lagi kena serang sama netizen Indonesia, kuat-kuat, sabar-sabar, ya kan? Karena Mbak Dayana yang bilang nggak butuh orang Indonesia. Mbak Dayana juga yang bilang apa? Apa namanya, nggak besar bukan karena orang-orang Indonesia. Mbak Dayana setelah bikin Aki sama bikin Mami TV sama bikin Aki, terus kan akhirnya diundang di KBRI Kazakhstan, ya kan, mengenalkan budaya-budaya Indonesia. Sempat sur orang Indonesia itu, Mbak, paling sur sama orang luar yang mencintai budayanya. Wah, cinta kali lah. Tengok Mbak Dayana kalau misalnya pulang ke Medan, misalnya Mbak Dayana orang bule nih kan, ke Medan, dari Kuala Namu turun langsung, pasti disambut langsung sama orang Indonesia. Mana Kak Kisaran, kata. Mana Kisaran, Labuan Batu, Ikan Opan, Siantar, kata. Beca nggak ada di Kuala Namu, ramah-ramah. Kalau turun di stasiun juga, bahkan ada tukang becak nanti kalau di stasiun nanti kan, mau kemana nanti saya antar ke Toba. Ada satu orang mesti ngomong, bule gila. Aduh. Mas ini gila ya. Pasti Dayana kalau sampai, bagus juga loh ya. Ya sudah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke kawan-kawan kalian. I love you, warga negara Indonesia, dan satu I love lagi you. Lah, suruh puding lah Dayana. Puding, bayangin puding ke testi Pak Haji. I love you, netizen. Bye.